Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Bro. Kali ini setelah unitnya turun semuanya, tinggal dikirim nih sama Mang Dosto ada di belakang untuk proses pengiriman. Dicecel, mepel-mepel teman-teman. Jadi karena ini sudah banyak yang di belakang dan siap untuk dikirim. Nah, ini dia Kang yang unitnya siap dikirim nih. Ada banyak sekali ya, termasuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unit ini yang sudah dilakukan proses penyetelan dan belum semuanya sih memang. Tapi kita cek saja mulai dari ini. Nah, ini udah nyala ya, udah siap. Tuh. Oke, kemudian ini ada Beat Street Silver juga datang kemarin. Ini sudah siap dikirim, tetapi memang belum dikirim karena orangnya nentuin hari. Tapi secara proses administrasinya ini udah diberesin semuanya, teman-teman. Kemudian ini belum, yang ini juga belum, tapi ini PCX-nya sudah. Oh ya, angendosnya kelihatan. Ini sudah. Nah, Beat Street ini belum. Dan ini Vario 125 sudah. Dan PCX lagi. Oh, tuh sudah nyala semuanya. Oke, tinggal kita nunggu Mang Gedos untuk melakukan pengiriman, teman-teman. Nah, akhirnya ini sudah siap Mang Gedosnya untuk bertempur di medan jalan, teman-teman. Dan ini yang akan dikirim ada Vario 125 CBS warna hitam, kemudian PCX 160 CBS warna hitam, karena ini dua unit ini satu arah. Oke, tunggu Mang Gedos, kurang mundur ya, terus Mang, terus ya, cukup. Oke, ini Supra X-nya tuh teman-teman sudah mau di setel juga untuk dikirim sama Mbak Ana. Dan ini angkat besi dulu, Bos. Ya, Mang Gedos. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Kloter pertama 125 CBS. OTR berapa ya, Mas? 23.090.000 rupiah. Vario 125 CBS warna hitam. Nah, ini detailnya ya, teman-teman. Detailnya seperti ini untuk listnya, untuk bannya. Oke. Bannya pudar. Kayak donat. Ya, no, Mang, hiji maning, Mang. Ya, satu lagi PCX CBS warna hitam Dove. Harga Rp32.110.000. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, berat ya, Mang? Berat ya, Mang? Hati-hati, Mang. Mundur ya, Mang. Ya, sip. Apa, Mang? Rindumu tak seberat muatanku. Ide. Ngeri maning bae, Mang Gedos. Udah, dua saja, Mang. Oke, cukup dua saja, Kang. Oke, kelengkapannya, helmnya, helm sudah ada dua. Jaketnya, Mang. Nah, ini ada jaket, tempat pelat. Terus ini toolkit ya, dan ini kunci ganda. Oke, untuk varionya
Vario juga ada jaketnya, tempat pelat, spion, sama toolkit. Nggak ada kunci ganda ya untuk Vario ya, karena spion yang terpasang, spion yang menyala seperti ini teman-teman. Tuh, yang menyala seperti ini, yang terpasang. Oke, siap. Ini menggedos, proses tali temali dulu. Ini dulu pramukanya lumayan lolos kayaknya. Nalinya kenceng soalnya. Coba mang, yang kenceng nalinya mang. Kirim kemana mang? Kluwut. Kluwut. Keduanya kluwut. Iya. Oh, Bulak Paren. Bulak Paren sama Kluwut, teman-teman. Satu arah. Kalau yang lain di belakang beda arah. Beda arah. Jadi nggak bareng, daripada diangkat sekalian tapi nanti lewat sini lagi muter-muter. Masih mending nggak usah dibawa dulu. Dua saja dulu. Nah, kemudian untuk informasi stok yang ada, ini ada Revofit 2 unit ya, teman-teman. Nah, untuk base street-nya ini tinggal proses penyetelan dan masih CB150R 2 unit, CB150X ada 2 unit. Untuk stok yang ready selain base street ini teman-teman, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 unit. Untuk Supra-nya tadi ya, satu udah siap dikirim. Mang, mau tanya kalau mau kirim yang perlu disiapkan sama Pak Supir apa saja, Mang? Aduh, ada buku servis, helm, jaket, terus dikondisikan. Ya, konsumennya ada di rumah enggak? Oh iya. Ya, yang terutama itu konsumennya ada di rumah enggak? Iya. Ya, terus kelengkapan yang lainnya bisa menyusul, kayak semacam buku servis, terus jaket, helm, kayak gitu. Kalau unit motornya dicek nggak? Unit motor ya sama-sama dicek. Nah. Takut ada yang lecet, apa ada yang suaranya gimana. Berarti ngecek bareng-bareng ya, Mang? Iya, ngecek bareng-bareng. Sama yang beli ya? Iya. Oke, itu teman-teman. Biar kalau beli motor sama Pak Supirnya ngecek bareng-bareng kelengkapan, unitnya, apa saja. Dan tentunya sebelum OTW ke rumah itu sudah dikonfirmasi, ditelepon dulu mau jalan ke rumah seperti itu, biar sampai rumah itu ada orangnya ya, ada yang nerima seperti itu. Apalagi kalau pembeliannya biasanya secara kredit, itu ada yang harus ada foto serah terimanya juga soalnya teman-teman. Oke, ini berarti sudah siap, tinggal jalan menuju ke pembeli teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Mang Gedos, saya nggak bisa ikut bersama Mas Dani ini untuk melakukan pengirimannya teman-teman. Loh, metu maning. Ada yang ketinggalan rupanya. Ngambil apa Mas itu Mas? Persyaratan juru. Oh, mau ada prosesan. Buku servis, buku garansi sudah lengkap, sama ada pelat sementara juga ini teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim, jalan menuju yang beli atau pembelinya teman-teman, bersama Mang Gendos ini, tapi saya nggak bisa ikut ya. Siap, hati-hati Mang. Bismillah, 2 unit. Oke, itu saja teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi buat teman-teman proses ngirimnya seperti apa. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kloter kedua, Mang Ewer bawa 2 unit, ada Vario 160 CBS merah dan BCX 160 CBS merah. Jadi dua-dua dulu ya teman-teman, ini baru 4 unit.